Berikut ini cara untuk membersihkan sampah ataupun file case di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme yang mengalami ataupun mendapatkan notifikasi penyimpanan penuh, kalian bisa ikuti cara berikut. Pertama, kalau kalian merasa nge-lag atau lelet, kalian matikan dulu HP-nya ataupun kalian restart atau mulai ulang. Nah, seperti ini, hidupkan ulang atau kalian matikan saja. Kemudian hidupkan lagi, pasti terasa lebih ringan. Kemudian cara kedua untuk mengatasi sampah yang penuh, kalian bisa gunakan ataupun cari menu di HP Realme-nya, yaitu file saya. Pilih file saya ini. Kemudian di file saya, kalian cari menu pembersihnya ataupun opsi kosongkan ini. Pilih di sini, pilih kosongkan. Nah, biasanya dia ada opsi bersihkan di sini. Kemudian kalau ada opsi bersihkan, pilih bersihkan. Selanjutnya, kalau cara pertama itu tidak efektif, kalian bisa gunakan cara kedua, yaitu dengan cara kalian tekan lama pada aplikasi yang sering kalian pakai. Misalnya saya gunakan Play Store, tekan lama, pilih info aplikasi. Lalu pilih penggunaan penyimpanan. Nah, lihat case-nya itu, kalian pilih hapus case. Jadi 0. Ulangi pada aplikasi lain. Pilih info aplikasi. Nah, pilih penggunaan penyimpanan. Lihat penyimpanannya itu 6,4 MB. Jadi yang paling banyak menghasilkan case itu seperti YouTube, TikTok, Instagram, kemudian Facebook dan lain-lain. Intinya aplikasi yang sering kalian buka. Jadi kalian cek saja satu persatu. Ini cuma dua aplikasi saya praktekkan. Itu saja caranya, silakan dicoba.